Kalah dari Korea Utara, Timnas U24 Indonesia lolos lewat peringkat ketiga terbaik. Timnas U24 Korea Utara mengalahkan Timnas U24 Indonesia dengan skor 1-0 dalam laga penyisihan grup F Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium, China, Minggu, 24/9. Babak pertama, Timnas U24 Korea Utara lebih mendominasi serangan. Namun, gol baru tercipta pada menit ke-39. Hingga akhir pertandingan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas U24 Korea Utara tidak berubah. Di laga lain, Timnas U24 Kirgistan sukses mengalahkan Taiwan dengan skor 4-1. Poin Timnas U24 Indonesia dan Kirgistan sama-sama mengemas 3 poin. Akan tetapi Kirgistan menyegel runner-up. Timnas U24 Indonesia pun lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!